Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config superior untuk Gcam BSK81. Ya, config kali ini sifatnya universal ya teman-teman. Jadi dia support di berbagai device, baik device MediaTek maupun Snapdragon. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Biar teman-teman paham, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan di download APK-nya ya, yaitu Gcam BSK81. Buat yang sudah punya, kalian bisa skip ya dan langsung download config-nya saja. Di sini yang saya gunakan adalah versi GV1 set fix ya teman-teman. Jadi kalian pakai versi apapun gak masalah, yang penting base Gcam-nya 81. Namun saya sarankan kalian pakai yang versi GV1Z Fix atau yang versi terbaru yaitu GV2B. Oke, sampai di sini untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting. Kemudian ke atas sendiri configs, kemudian kita save, lalu save. Ini bertujuan untuk membuat folder mgc81101_config ya, yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file confignya di folder tersebut. Selanjutnya, silakan di download confignya. Seperti biasa nanti untuk confignya di Mediafire ya teman-teman. Kemudian untuk config-nya nanti dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya ada di dalam video ini, makanya silahkan disimak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Oke, di sini saya sarankan kalian download dulu zarchiver ya, ini tujuannya untuk mengekstrak config-nya biar tidak terjadi error. Oke, setelah terdownload silahkan cari tempat di mana untuk hasil downloadnya, selanjutnya di ekstrak ya teman-teman. Langsung saja diklik, lalu pilih ekstrak di sini ya. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Ini adalah password yang sudah kalian temukan di dalam video ini ya. Kemudian kita oke. Nah, setelah di ekstrak maka akan terdapat 5 config ya teman-teman dalam 3 format viewfinder, ada JPEG, JUV dan auto, serta tambahan 2 config yaitu khusus untuk Vivo Y series dan juga khusus untuk Redmi Note 8 atau device yang mengalami astronya blank hitam. Oke. Kalau sudah diekstrak seperti ini, silahkan di copy config-nya ya sesuai dengan level kamera 2P di HP kalian. Oke, di sini saya gunakan yang YUV karena handphone saya untuk level kamera 2P-nya ada di level 3. Selanjutnya kita copy ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder download. Kemudian cari mgc81101_config. Kemudian kita paste di sini. Oke. Selanjutnya silahkan buka lagi Gcam-nya.
Lalu lakukan restore config-nya dengan cara tap dua kali di sini ya, bisa di sini atau di sini sama saja. Kemudian kita cari config yang barusan kita copy tadi ya. Superior. Ini. Diklik saja. Maka dia sudah terrestore. Oke teman-teman. Sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses ya. Untuk fitur-fiturnya seperti biasa di sini ada mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi. Kemudian ada mode potret, lalu ada kamera, kemudian video ya. Untuk videonya sendiri di sini sudah support 4K 60 fps, dan ini tergantung dari device yang kalian pakai. Ada yang support, ada yang enggak ya, tergantung dari hardware-nya. Kemudian di sini ada gerak lambat atau slow motion. Lalu ada timelapse ya. Oke, dan semuanya berjalan dengan lancar, teman-teman. Kemudian di sini sudah support fitur stabilisasi video, ada standar, lock, aktif dan efek sinematik. Kemudian di menu lainnya ada panorama, photosphere dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini dia tidak include ya, teman-teman. Jadi kalian harus download dan install secara terpisah. Untuk caranya semuanya ada di deskripsi. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di luar ya. Oke, yang pertama saya akan uji coba untuk foto makro. Untuk foto makro di Gcam ini cukup menggunakan mode otomatis, atau kalian bisa juga menggunakan mode potret ya. Jadi bisa menggunakan mode kamera biasa ataupun mode potret, dan hasilnya mantap teman-teman, seperti ini. Untuk detailnya dapat, fokusnya juga bagus ya, kemudian bokehnya juga rapih seperti yang terlihat di layar ini. Kemudian untuk selanjutnya, ini percobaan untuk video ya teman-teman. Kali ini video makro, fokusnya mantap. Dan ini kebetulan memang di pinggir sungai ya, jadi ada suara air seperti ini teman-teman. Untuk fokusnya mantap. Dan ini beberapa sampel foto di siang hari ya, untuk mode biasa dan juga ultra wide seperti ini teman-teman. Ini untuk lensa utama, kemudian ini untuk lensa ultra wide-nya. Kemudian untuk selanjutnya pengetesan di mode malam. Kali ini mode kamera ya, auto night sight. Jadi tidak perlu ke mode malam, kalian cukup di mode kamera. Ketika kondisi low light, dia secara otomatis akan pindah ke mode malam ya. Seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya mantap. Seperti ini. Ini perbandingan antara AWB off dan AWB on. Kemudian untuk selanjutnya kita coba di mode malamnya, astrofotografi ya. Mode astrofotografi on. Oke. Kita coba teman-teman. Ketika kalian mendapatkan time yang cukup lama, kalian bisa stop ya, seperti biasa, tinggal di stop.
Oke, dan seperti ini hasilnya. Untuk hasilnya jernih ya, teman-teman. Untuk hasilnya jernih. Kemudian ini untuk lensa ultrawide di malam hari juga bagus. Kemudian selanjutnya percobaan mode LED painting ya, untuk foto LED painting di game ini cukup menggunakan mode astrofotografi. Opo terang bulan ambek opo? Oke, langsung kita stop saja. Molen dah. Tidak terlalu lama ya. Opo pisang coklat. Dan seperti ini hasilnya. Oke. Saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.